Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau bikin popcorn chicken. Bahannya adalah daging ayam tanpa lemak, diiris kotak-kotak seperti ini. Lalu dicuci bersih dan kita tiriskan dan dikasih masako secukupnya. Biarkan selama 15 sampai 20 menit. Biarkan bumbunya meresap. Lalu dikasih satu butir telur, tepung terigu secukupnya, bumbunya antara lain lada bubuk, lada hitam secukupnya, garam secukupnya, masako secukupnya. Untuk menggorengnya kita memerlukan minyak goreng. Bagaimana cara memasaknya? Kita ikuti video selanjutnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan, tepung terigu kita kasih bumbu, yaitu garam secukupnya, lada hitam secukupnya, tak lupa dikasih masako secukupnya. Lalu aduk sampai benar-benar bumbunya merata. Selanjutnya harus kita lakukan, telur kita kocok lepas. Setelah semuanya kita siapkan, daging ayam kita celupkan pada telur yang sudah kita kocok tadi, lalu guling-gulingkan pada tepung yang sudah kita bumbui tadi. Lakukan seperti ini sampai semua daging ayam habis. Setelah selesai, inilah jadinya dan siap kita goreng. Untuk selanjutnya kita siapkan panci penggorengan. Kita tuang minyak goreng secukupnya, lalu kita tunggu sampai minyak gorengnya panas dulu. Setelah minyak gorengnya panas, daging ayam siap kita masukkan. Kita masukkan satu persatu dan digoreng sampai kuning kecoklatan. Kita tunggu sampai kuning kecoklatan. Jangan lupa selalu kita balik
biar matangnya merata dan biar tidak gosong. Setelah matang seperti ini dan berubah warna menjadi kuning kecoklatan, siap kita angkat, kita tiriskan. Kita tiriskan semuanya. Setelah saya angkat dan saya tiriskan, inilah masakan saya hari ini, popcorn chicken. Ini rasanya gurih banget dan tentunya crispy banget. Buat teman-teman, silahkan mencobanya di rumah. Memasak seperti yang saya masak hari ini untuk anak-anak di rumah. Sekian dulu video saya, semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman. Jangan lupa like and subscribe, komen-komennya juga, share pada sosial media teman-teman. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.